Viral aksi sok jago preman kampung minta uang setoran ke pedagang di Pasar Gambir Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan. Dalam video amatir yang direkam pedagang, tampak seorang preman kampung mendatangi sebuah kios pedagang di Pasar Gambir Tembung. Pria yang mengaku sebagai pemuda setempat itu, meminta uang upeti kepada para pedagang agar jualannya tidak diusik. Seorang pedagang lalu tidak terima dengan aksi sok jago si preman kampung yang tanpa angin tanpa hujan tiba-tiba datang meminta uang preman. "Jadi gini dulu bang, ini kutipan preman atau apa dulu kutanya sama abang," kata si pria dalam video yang diterima Tribun Medan, Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. "Ini kutipan anu, apa pemuda setempat," kata si preman terbata-bata. "Minta kutipan kok maksa," kata wanita dalam video. "Pemuda apa bang, kutanya abang dulu," katanya. "Aku pemuda setempat membersihkan di sini," ujar si preman. "Membersihkan apa, mana buktinya? Kutipan yang 400 ribu sebulan ini untuk apa abang buat?" tanya si pria perekam video. Merasa sudah tersudut, preman kampung mulai memainkan alibi-alibi agar adu mulut dengan pedagang bisa menang. "Abang di sini sewa meja kan," katanya. "Meja apa, ini meja kami dari dulu. Mana buktinya bahwa ini mejamu? Aku tanya dulu abang preman dari mana?" "Abang preman pajak Gambir, jawab dulu pertanyaan saya," tuturnya. Melihat kamera terus-menerus menyorot wajahnya, si preman kampung mulai gentar dan mulai menutupi wajahnya menggunakan tangan seraya berjalan hendak balik arah. "Kalian minta uang 400 ribu satu bulan di sini belum cukup," ujar si wanita. "Hei jawab dulu jangan lari. Kamu preman dari mana? Kau jumpai Anto aja," kata si preman yang mulai ketakutan. "Anto mana panggil sini, aku enggak kenal itu. Kamu preman mana, sebutnya?" Melihat kondisi yang sudah tidak kondusif, si preman kampung akhirnya balik arah dan pergi meninggalkan lokasi.